150. Ini juga stok banyak kalau yang mau milih ya. Banyak mas. Ibok. Ini yang di Ombyok. Ganata. Full. Mater ya. Bebas pilih warna. Bang, berapa harga? Milih katurangganya bisa milih di kios nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Isomania, selamat siang. Untuk siang ini OMI Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, belakang Burung Pramuka, parkiran mobil Jakarta Timur teman-teman ya. Untuk siang ini OMI Channel doakan semoga Sobat Isomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya. Jadi ini untuk gang pertama belakang Gedung Pramuka, kita masuk dengan tertuju di lantai dasar. Nah teman-teman tinggal berjalan lurus. Kita pantau dulu dari kios yang baru SKJ ya, yang ada di lantai dasar. Nah nanti ada kios belakang, kios depan yang baru ini kita pantau semua. Kita sapin dari satu video ya. Soalnya ini stok lagi banyak banget dari kios SKJ. Dan dukungannya OMI Channel mau subscribe. Sebentar lonceng, terima kasih. Ini sepertinya Mas Dimas. Kalau Mas Dimas senangnya nangkapin burung dia ya. Tuh, lagi meriksa burung. Assalamualaikum Mas Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Dimas? Alhamdulillah sehat selalu Mas Bro. Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat selalu. Oke. Nah, sibuk banget apa enggak ini hari Sabtu? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sukanya sibuk Mas. Tapi sibuknya bawa berkah ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, ini kita pantau kan kios belakang depan dulu. Nanti kios belakang. Siap. Kios belakang yang nomor 1, depan nomor 2 apa gimana? Ya, pokoknya sama aja depan belakang. Harga juga sama ya. Harganya sama. Yang lagi ready banyak apa tuh? Yang baru masuk hari ini ada kacer Mas. Kacer. Kacer lagi full lubar, terputut. Bangkok. Pentet sama yang lainnya juga Mas. Oke, nanti kita periksa ya. Boleh. Teman-teman biasanya hari Minggu nih yang memantau dari jam berapa? Kalau untuk jam operasional jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Oh, jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Yang nggak bisa kesini? Kalau yang nggak bisa langsung halu-halu aja, insya Allah bisa dibantu kirim-kirim Mas. Sekitaran Jabodetabek. COD insya Allah bisa. COD ya. Kalau untuk luar Jabodetabek biasanya transfer dulu baru barang dikirim. Acer grosir? Insya Allah ini baru mau ngirim juga. Ini yang kirim. Acer 75 ekor misalnya. Tuh ya. Ini udah siap berangkat teman-teman dari kelasnya SKJ. Oke dah, mantap pokoknya nih sama Fadi tuh. Ya. Iya yang belum tadi Mas. Siap. Buat kirim-kirim, ya buat tukar-tukaran bagaimana? Kalau di sini fokusnya cuma penjualan aja nih. Oh, Mas. Fokus di penjualan. Oke, yang penting harganya miring ya. Jangan miring-miring nanti jatuh Mas. Miringnya kemana? Ke depan ke belakang. Oke dah, kita pantau ya staknya ya. Siap. Oke. Nah, transaksi dulu yang kita pantau. Ini Mas Fajar transaksi apa Mas? Oh, itu transaksi kawin cerai. Kawin cerai? Iya. Kacer dong ya? Kacer. Kacer lagi banyak banget apa gimana? Kacer ini datangnya kiloan Mas. Kiloan? Bukan kintalan. Iya kintalan. Oke, lihat kacernya ya. Boleh Mas. Oke. Nah, jadi kacernya seperti ini. Ini di dalam box ya kacer ya? Dalam box ada, yang di kandang ada, yang di kandang susun ada, pokoknya komplit hari ini kacernya penuh. Kacernya penuh? Ya, hari Sabtu ada, ya? Depan ada. Depan belakang ada kacer? Ada bos. Wah, boleh kita lihat ini di sepil apa gimana? Boleh. Biar nampak lebih jelas ya teman-teman dari burung kacernya seperti apa. Kita lihatin. Buat teman-teman, biar mantap datang ke sini ya. Nih, seperti ini burungnya. Tuh. Kacer si kawin cerai selalu jadi idaman ya. Kawin cerai jadi idaman Mas. Oh iya dong. Yang penting ya. Nih seperti ini. Kacer mana sih? Kacer Kalideres. Kalideres? Iya. Wah, pantas gede ya. Gemoy. Kaya terminalnya gede. Top root. Nah sekarang kalau untuk di harga bagaimana? Yang ini dikasih murah Mas, 220.000. 220.000 grade A. Ini kalau stok banyak banget grade A ya. Grade A. Kalau yang grade B ada Mas. Grade B ada. Biasa kalau grade B ada kurangan dikit-dikit lah. Kalau biasanya kebanyakan ya kalau nggak kurus ya. Kalau ini kebanyakan kurus. Oh, banyakan kurus. Banyakan. Kurusnya kayak apa? Nah, yang coba kita lihat. Mana ya? Siapa tahu kurusnya nggak terlalu kurus ya. Nanti teman-teman yang mau bisa langsung diambil. Kalau nggak dibungkus kita lihatin. Nih. Nah, itu ya. Jadi nggak terlalu kurus ya. Oh, paling kalau ini mata sedikit. Oh, di bagian mata ada berair dikit. Nah, ini kalau yang ini kurusnya seperti itu ya.
pakai berapa itu? 150. Ini juga stok banyak kalau yang mau milih ya. Banyak Mas. Banyak yang mau milih kesini aja teman. Dari burung kacer yang grade B. Ada lagi yang paling bawah? Oh, sementara belum. Belum sementara, sementara belum. Belum. Mudah-mudahan belum ya, jangan ya. Mudah-mudahan jangan. 150 aja. Oke deh, yang mau milih dari kacer ini, kacernya baru datang di hari Sabtu. Teman-teman nanti bisa mantau ke sini. Ecer grosir melayani ya pastinya ya. Ada kotak saya di atas video buat kirim-kirim. Nah, kalau tadi di box ini yang di ombyok, stoknya full banyak banget. Kintalan teman-teman dari burung kacer pokoknya. Nah, lebih mantap sih mantau ke sini ya. Milih-milih dari burung kacernya. Melimpah soalnya depan belakang dari burung kacer semua. Nah, seperti teman kita ini ya lagi milih-milih dari burung kacer. Nah, di bagian atas full kacer ya. Nah, ini kebetulan ada panggilan dari tugas negara, ntar biar dilanjutin sama Mas Andri, Mas. Oke, tugas dari negara. Iya. Buat packing apa gimana? Packing. Packing. Packingnya packing buat grosir ya. Mantap nih, sama Mas Fajar kita lanjut. Nah, kalau yang ini lagi diperiksa apa dimandiin, Mas? Ini lagi milihin buat orang yang buat grosir-grosir. Oh, buat grosir-grosir. Nah. Jadi dimandiin dulu dikit ya. Biar agak bersih lah. Iya, biar agak bersih. Nah. Ini belum mandi sendiri nih. Karena baru datang. Stoknya banyak ya. Ini lagi dibersihin yang kotor-kotor dulu. Yang kotor-kotor dikit lah. Yang penting burung sehat dulu ya. Lihat. Mata aman. Oke, boleh besar ya. Kalau yang ini baru dari burung kenari. Siapa? Yang aku lihat itu. Burung kenari di sini selalu tersedia banyak SKJ ya, jenis kenari jaya, jadi selalu full. Diperiksa dulu sebelum membeli dari burung kenari. Antara jantan atau betina. Soalnya ini paus ya, teman-teman ya. Jadi mantap teman-teman untuk beli. Nanti kalau udah yakin jantan baru dibeli. Kenari warna cerah ya Mas Fajar? Iya. Itu harganya berapa? Rp90.000. Rp90.000. Bebas pilih warna ya? Nih, warna kuning, sabel, bone simetris. Maksudnya ada yang polos, ada yang bone gitu maksudnya. Nah, ada juga yang jambul kayaknya nih. Tuh ya, harganya itu sama. Kalau yang kuning jambul. Nomor 2. Stoknya masih banyak untuk pilihan. Sudah diperiksa ya. Nah, kalau yang ini penampakan yang sebelah sini, teman-teman. Dari burung kenari, nah ini ada jambul ya. Coba, ada muka nggak? Ini jambulnya masih utuh. Nggak kayak yang tadi, yang tadi rada umur sedikit. Ini utuh. Nah, kalau sekarang bagiannya warnanya gelap dari burung kenari. Nah, ini untuk burungnya, burung kenari. Bodi gede, Rp70.000 ya. Rp70.000. Warnanya gelap. Yang masih paut, usia 2-3 bulan. Full untuk pilihan. Ada satu kandang tadi yang warnanya gelap. Nah, sekarang yang warnanya putih. Kalau ini putih ada yang lupa apa mungkin bertarung. Full ya. Ada yang warna putih. Yang memilih warna putih harganya Rp110.000. Untuk warna putihnya. Nah, kalau yang ini seperti Star Blue, tapi maksudnya apa, Mas? Panda itu. Harganya berapa itu? Rp140.000 ya, kalau yang panda biasanya. Stok satu yang kayak gini. Burung kenarinya yang seri apa nih, Mas? F1. Harganya berapa ini? F1 180 aja deh. Rp180.000 ya. Oke, Rp180.000 ini bebas pilih warna ini. Teman-teman yang kepengin dari kenari F1-nya ada yang pakai ring, ada yang enggak ya. Ini AF ya? Usianya ini F1. 2-3 bulan. F1. Seperti ini. Oke ya, bebas pilih warna. Enggak dibeda-bedakan ya kalau yang dari nota F1 ini. Yang jambulan dari burung perkutut. Nah, itu jambul ada satu ekor tuh. Berapa harganya? Murah dah. Itu tinggal satu ngabisin 100. 100 ribu? Iya. Tinggal satu ngabisin kalau normalnya berapa? Normalnya 110 sama kayak putih. 110. Kalau putih itu 110. Ini 110 karena dia masih banyak ya. Kalau masih banyak nih juga sama nih 110 karena ini tinggal satu jadi 100 ribu. Stoknya ada pilihan ya, teman-teman. Dari burung perkutut jenisnya. Nah, kalau yang bawah perkutut perdana ya. Bangkok. Bangkok. Perdana ya. Yang masih muda, harga berapa? Murah, Rp50.000. 50 ribuan. Yang mau milih perkutut? Iya. Cacet ya. Ini stok banyak. Buat grosir, ecer melayani pokoknya.
gundul ini. Gundul itu udang. Nah kalau yang udang. Ini perkututnya ini campur-campur. Ada udang mas. Ini udang mas ini. Udang mas campur silver. Ini berapa nih? Itu udang mas sama silver harganya 70. Udang mas sama silver 70 ribuan. Iya. Oke, 70 ribuan. Usia masih muda ya, teman-teman. Udang mas sama silvernya. Nanti bisa teman-teman pilih. Udang mas biasanya warnanya ini menarik sekali nih. Unik ya. Nah, kalau yang ini? Itu ada silver sama cemani. Silver sama cemani berapaan? Sama 70, Mas. Sama 70 ribuan ya. Nih, pokoknya dari burung perkutut nggak ketinggalan ya, teman-teman. Di Jose Singgi Saputra. Kalau yang lokal sekarang lagi kosong apa gimana? Lokal. Oh, lagi kosong. Lokal ada. Kenapa? Ini untuk yang mega mendung. Mega mendung. Jadi warnanya nih kayak gini ya. Mega mendung. Tuh, warnanya nih seperti ini. Harganya berapa mega? Mega mendung 125. 125.000 ya. Oke, 125.000. Kalau untuk memilih ke sini ya. Iya. Milih-milih ini. Tuh burungnya. Ini ada satu juga tuh yang saya pisahin. Yang di atas udah bunyi apa gimana, Mas? Ini udah mulai bunyi ini. Oh, udah mulai bunyi yang ini. Berapa yang ono? Sama aja, Mas. Disamain ya. Oke. Buat teman-teman udah dipilih ini nih yang udah mulai bunyi. Satu. Nah, sekarang kita pantau yang lokal. Lokal itu lokal alam ya. Perkutut lokal. Lokal mana, Mas? Itu lokal Blora. Blora. Berapaan kalau per ekor ini perkutut? Lokal perkutut 20.000. 20 ribuan perkutut lokal ya. Stoknya full. Ada 4 kandang, tonton. Yang kepengen perkutut lokal, milih katurangganya bisa milih di kios nanti ya. Soalnya kalau di sini biasanya nggak dipulah pilih. Siapa tahu nanti ada katuranggan harganya di atas 100.000. Teman-teman yang dapat di sini nanti bisa milih ya. Stoknya full, masih banyak. Ini jala Bali, jala Bali, jala kebo, banyak banget ini. Wah, banyak banget ini. Per ekor berapa nih, Mas? Itu per ekornya 45.000. 45.000. Iya. Sarapan pagi ini ya. Nih, sarapan pagi 45.000-an dari burung jala kebo, teman-teman. Yang kepengin burung jala kebo. 17. Banyak banget. Harganya cukup murah. Apalagi buat grosir ya, beda banget harganya. Kalau untuk mata nih, mata kuning, mata putih, teman-teman nanti bisa milihnya di kios ya. Full. Makan itu makannya fur-fur ayam yang dia makan ya. Kutub. Jantan betina bisa dipilih di kios. Tampungan nih, limang dino, bakoh-bakoh. Nah, ini kalau atasnya nih ada burung dari parkit. Parkitnya parkit lokal. Parkit lokal. Sepasangnya berapa, Mas? 100.000. 100.000 sepasang ya. Oke, satu pasang 100.000 parkit lokal. Ya. Ada nih. Parkit. Tuh. Bebas pilih warna ini. Makanya milet. Buat ternak atau buat jinak-jinak. Lakbet, ini lakbet tinggal segini? Tinggal 4 ekor tuh. Berapaan harganya? Paru merahnya 60. Paru putihnya 70. Oh, paru putihnya 70. Iya. Nanti datang lagi ya? Datang lagi. Okay. Nyusul. Datang lagi nyusul. Biasanya selalu ada sini burung lakbet. Kali ini jala suren, Mas? Itu jala suren anak. Anakan? Nah, lolohan. Berapa ini? 240. 240.000. Iya. Per ekornya ya. Yang lolohan tapi jala surennya. Teman-teman yang kepengen yang mana, Pak? Jala suren yang lolohan ini. Makannya pur ya, dibasahi. Yang mana? Pur ayam aja nggak apa-apa. Nomor 2. Kalau jantan betina nanti bisa pilih di kios ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pantau di atas yang terdengar ini dari burung kenari. Ini kenari nota gacor ya. Gacor-gacor, tuh. Oh, kuning, sangkis, pak blue. Ini stok kenari gacor buat hari Minggu stok banyak ya. Mantap. Kalau kenari-kenari gacoran kayak gini bebas pilih warna nggak? Bebas pilih warna. Oh, ini kan biasanya yang beda tuh yang panda doang. Oh, ini star blue ya? Star blue. Star blue warna cerah, warna gelap ya? Iya. Harganya berapa tuh? Harganya 320. 320. Kalau untuk milih warna yang jelas sih kesini ya nanti milihnya ya. Kalau yang putih sama nggak putih? Yang putih sama. Oh, disamain. Bedanya panda aja ya di sini ya. Panda juga jarang ada banget ya ini. Untuk yang panda. Nih, warna-warnanya seperti ini. Mantap kok ya. Pilih warna. Udah bunyi bungkus ya. Kalau udah cocok. Cocoknya full di bagian atas.
dari ujung sampai ke ujung. Full banyak. Nah yang sebelah sini juga ada, ini belah depan nih mas ya? Iya. Belah depan juga ada tuh, full. Ini sampai sebelah sini ya, kacoran semua ini. Nah kalau yang ini mau dibawa kemana nih mas? Kalau ini mau dikirim mas bro. Dikirim? Buat pedagang? Buat pedagang. Wah mandi keringat ya. Panas wol. Panas. Gak apa-apa, yang penting berkah ini. Dapat kiriman segini banyak ya teman-teman ya. Stoknya dari burung kacer ini masih banyak banget teman-teman. Yang kepengen kacer. Tuh. Ini kita pindah ke kias depan ya teman-teman ya. Kalau yang di belakang ada yang A, ada yang B, yang A doang mas. Kalau yang ini A aja. Ini kalau di sini lampunya kayak itu ya mas ya? Ya berarti sama. Itu efek lampu apa mungkin ya? Efek lampu mungkin ya. Nah soalnya posisi lampu di sebelah sini teman-teman. Terus ada kipas. Loh ya ini yang bikin ini kipas nih. Ini mainan kipas biasa. Oh berarti ini? Iya kipas. Nah ini kalau yang ini ada panca warna ya teman-teman. Ini panca warna lokal kayaknya ya? Impor, Mas. Impor ini. Impor Sumatera. Oh, impor Sumatera. Harganya berapa ini? Oh, mulus 600. Bondolan 5,5. Kalau jantan betina bisa milih di kias ya? Oh, sama aja. Oh, harga sama ya. Kalau untuk burung makan fur apa belum? Fur halus, Mas. Oh, fur halus. Nah, kita ketinggalan dari murai ini, Mas. Murai trotol jantan yang itu. Murai trotol jantan, ring peternak. Closing juga ada. Tinggal yang closing ya. Yang penting jantan aja lah ya. Jantan tulen. Harganya berapa, Mas? 700.000 bebas pilih. Iya. Burung murai nggak ketinggalan kalau di sini, cuman ini belum datang murai lagi yang banyak. Biasanya murainya banyak banget mas. Ini lagi ini. Lada telat ya? Ya. Oke, ini burung-burung kecil nih. Burung-burung kecil dari sanger. Sanger. Berapa harga ini? Sanger bahan jaminan jantan kali ini mas. Oh, ini jaminan jantan? Jaminan jantan, dikasih 450. 450? Ya. Ini burung ini lagi lumayan langka nih di pasar nih. Ini bahan yang jaminan jantan ya. Tuh, lebih jelas sih milihnya ke sini. Ini kalau burung ini, burung makannya biji-bijian. Seperti ini burung makannya ya. Ini biji. Tapi bukan biji salak, bukan. Ini burung apa nih? Paut. Oh, Ciblek Semi. Ciblek Semi yang paut. Ini cakep sekali nih. Harganya berapa ini? Oh, masih anak sih ya? Biasanya kalau anakan lebih mahal sih emang. Berapa harga? 50.000 ya. Oke, ini pilihannya. Yang mau milih. Nah, ini pilihannya tuh. Pilihannya masih lumayan nih banyak. Dari bagian atas. Nah jantan betinanya nanti tonton sambil ini di sini ya lebih jelas. Burung ini dikasih makan fur-fur halus. Fur halus aja mas. Oh fur halus ini. Oke tuh fur halus sama ulet halus. Ulet masih kecil maksudnya. Ada burung impor ini. Tuh. Burung impor dari Xiaomi. Kalau dari Cina ya. Harganya berapa nih Wambi mas? 1.400.000. Wah murah sekali. 1.400.000 ini? 1.400.000 aja. Wah. Nah kalau jantan betinanya milih sendiri apa gimana? Garansi jantan seumur hidup? Iya. Murah sekali. Mantap. Pia staknya ya yang memilih ya. Oh itu? Iya, bagian atasnya. Sama dari imporan. Sungkok ini jantan. Sungkok jantan. Harganya berapa? 1.500.000. 1.500.000. Wih, bunyi yang ini nih. Bunyi yang di luar juga ada ya, Pak. Tuh, 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 bunyi ya. Tuh ya. Oke, tinggal lanjut rawat. Taruh tempat tenang, ini gacor ini biasa. Cepet gacornya. Tuh. Duit. Manggil duit ya? Nah, yang suka ini dari burung anakan. Ini ada anakan dari pentet. Wah, stoknya banyak ya anakan pentet ini. Ini kalau anakan pentet harga berapa, Mas? 90 juta. 90.000? Iya. Wah, murah sekali. 90.000, teman-teman.
untuk yang mau milih-milih dari anakan burung pentet nanti bisa milih di sini ya. Grosiran masih tersedia ini. Ini kayaknya baru makan, jadi dia nggak kelaper. Biasanya kalau lapar dia mangap ya. Tuh, makannya pur ijo. Makannya pokoknya terjamin lah. Makan terjamin ya. Ini kenyang nih, jadi nggak mangap ya. Tuh, habis makan, makan pagi. Habis makan ya biasa, kalau sama saya makan tidur. Makan tidur. Nah, kalau yang atas tuh dalsu. Dalak suren. Dalak putih. Makan sendiri. Ini pasti bantu lolos juga. Oh, berapa kalau yang di sini? Sama 24. Oh, sama 24. Kalau yang putih 325. Sama gas belakang pokoknya enggak dibeda-beda ya. Enggak ada perbedaan. Nah, ini 25 berapa tadi? 325. Oh, 325. 325.000 yang putih. Nah, kalau untuk jantan betinanya nanti bisa milih-milih ya di kios ya. Soalnya ini kan stok pilihannya lumayan banyak nih buat milih jantan betina. Makanya biasa pur. Ada resi skin. Nah, resi skin yang ditaruh di atas kasur ini. Motanya apa gacara, Mas? Garansi. Oh, garansi bunyi ya. Kalau ada yang minta juga. Oh, ini lagi makan ya, dia diem ya. Tuh, lagi makan dia. Berapa harganya itu? Yang klasik 500. Oh, klasik ya. Harganya 500.000, noda gacar. Ini cungkonya gacar nggak di sini? Cungkok sama, Mas. Kayak yang tadi? Oh, harganya juga tetap sama? Harganya tetap sama ya, nggak dibeda-beda ya. Nambahin ke sini aja ya buat beli rokok, nggak apa-apa deh. Lebih senang malah. Oke, ini pilihan di depan dia. Orangnya nelfon saya. Nah, kalau yang ini ada burung black trout. Black trout-nya terpantau jadi apa jaminan jantan? Oh, garansi bunyi. Berapa harganya? 1.050.000 garansi gacor ya. Oh iya. Dia sebenarnya lagi bunyi nyantai ini tadi sambil makanin apa kali itu ya di pinggiran tuh. Buka sayap apa enggak masih ini, Mas? Buka sayap enggak ini? Kalau buka sayap belum, Mas. Oh, belum. Gacor aja ya. Ini juga gacor nih. Tuh ya bunyi ya. Tuh bunyi. Harganya berapa ini? 320. Oke. Ya bunyi dari burung kenari yang star blue ini. Perkutut. Nah, di depan ini juga ada perkutut. Perkututnya perkutut apa nih? Perkutut Bangkok. Bangkok. Harganya berapa ini? Bangkok ring. Heeh. 150 udah tua. Udah tua-tua. Kemarin tua. Udah bawa tongkat tempur. Saking tuanya. Saking tuanya bawa tongkat ya. Oke. Biasanya sih kalau udah tua dia senang manggung. Kalau dikasih rumah tapi. Itu ya. Tinggal misain suaranya empuk-empuk ya ini. Godok. Itu dulu sahabatku yang sudah dipantau dari kios burung SKJ lantai dasar depan belakang harga sama stok burung beda. Nah, bersama Mas Dimas Andre, Mas Andre yang paling kece ya di pasar burung Pramuka. Oke, sehat selalu Mas. Amin, siap mudah-mudahan. Mas OMC juga nih banyak rezekinya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Banyak subscribernya. Amin. Tambah gajinya ya Mas ya. Tambah gajinya alhamdulillah. Benar-benar banyak pembelinya nih laris terus. Amin, mudah-mudahan Mas Bro. Oke, itu dulu ya sahabat, silakan hubungi dari kios burung SKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.